Jadi ikut pelatihan bagus-bagus, terus itu keselamatan. Tuh, ini barang strom, ada strom, ada mesin potong, ada gergaji, ada yang kira-kira bisa membuat luka. Tuh. Jadi itu penggunaan hati-hati, nanti diawasi oleh instruktur dari Unima dan petugas atau pegawai pendamping. Mudah-mudahan itu keterampilan praktik yang kita dapat ini hari akan berguna for moni ketika moni keluar. Ne? Akhir dari kegiatan ini karena masih ada satu season lagi, yakni serah terima sertifikat dari tim pengabdi kami dari Unima ke adik-adik semua. Nah, terus terang selama kurang lebih 20 hari kami berada di sini, ya, sejak dari pemberian teori selama 3 hari dan praktek selama kurang lebih 3 pekan, ya, 3 minggu, tentu sangat berkesan di hati kami, ya, utamanya dari tim pengabdi dan juga rekan-rekan mahasiswa. Semoga kebersamaan ini tetap akan terjalin sampai tahun depan nanti, Pak. Untuk itu ada beberapa penyampaian yang akan kami berikan. Yang pertama terkait dengan program ini, bahwa masih ada satu sesi, ya, yakni secara terima sertifikat, itu yang pertama. Jadi tolong jaga kesehatan baik-baik, ya, jaga juga diri, ya, dan tentunya kami ingin bertemu lagi, ya, di satu sesi terakhir itu. Terus yang kedua, selama kurang lebih 20 hari ini kami dari tim pengabdi, ya, baik dari mahasiswa dengan dosen, kami memohon maaf, ya, jika selama kegiatan ini ada perlakuan atau perkataan kami yang tidak sesuai, ya, dengan adik-adik semua dan juga pegawai dan kepala FPKA. Kami dengan penuh kerendahan diri kami memohon maaf, ya, karena memang manusia tak luput dari kesalahan. Kemudian yang ketiga, semua yang kami berikan saat ini baik berupa inventaris mesin dan peralatan lain, kemudian hasil-hasil karya dari Andik Pas ini menjadi sepenuhnya hak milik dari PTKA ini. Untuk itu, sebagai bukti dari kegiatan ini, kami memohon untuk berita acaranya sekaligus juga serah terima dari peralatan ini. Kemudian yang keempat, ya, satu lagi yang ketinggalan ternyata, Pak, mungkin bisa jadi PR buat adik-adik pas yang lain. Belum ada nama, Pak, nama bengkelnya, kan. Jadi kalau boleh mungkin masih ada sisa material ini, ya, tolong dibuat nama workshopnya. Workshop, ya, mungkin, Pak, ya, bukan bengkel, workshop. Ya. Workshop ketapel. Ya.
Jadi tinggal di point lagi terus di sablon. Nah, kemudian namanya workshop ketapel. Nah tentunya juga Pak perlu kami sampaikan ya, yang kelima bahwa kegiatan kami juga bukan sampai di sini karena kami masih ingin membuat luaran-luaran karena kami dituntut harus ada luaran. Yang pertama luaran kami adalah tentu laporan kegiatan dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua kami akan membuat satu buah buku ya, buku terkait pembinaan dalam hal ini studi kasus proses pengelasan di lapas. Nanti ketika buku itu terbit kami juga akan memberikan satu eksemplar untuk LPKA ini. Kemudian kami juga akan membuat jurnal ya, jurnal. Kemudian nanti akan ada video kegiatan ya, yang merupakan pelengkap dari kegiatan-kegiatan ini. Ya, mungkin ya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya bersama tim yang ada di depan ini ada Mayor Bastian, Mayor Rudi, Mayor Wayan, kemudian ada Doni dan Mandi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga RPKA baik itu Bapak Kalapas dan juga sampai Pengadipas yang serta jajarannya. Kalau kami ada salah kami mohon maaf Pak. Selagi mungkin kami datang terlambat atau kami memaksa untuk selalu menderinda ya. Tapi itulah demi keterampilan kalian semua. Semoga usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tentunya kita semua harus bersyukur kepada Yang Maha Kesatuan karena kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan program pembinaan masyarakat 2021 oleh UMIMA di LPK Tomohon ternyata berjalan dengan baik. Dan sebenarnya bukan baik, bukan cuma hanya baik, luar biasa. Luar biasa semangat dari teman-teman dosen dan UMIMA, semangat dari teman-teman warga binaan, anak dan para pemuda yang ada di sini dengan semangat yang luar biasa menghasilkan juga hal yang luar biasa. Jadi nyana sia-sia yang apa yang dorong bikin bersama yang bersama-sama selama 3 minggu lebih. Dan tentunya kami saya sebagai kepala di sini merasa sangat-sangat berterima kasih atas kegiatan seperti ini dan kami berharap mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. Kalau kami mau agak membuka menyampaikan keberadaan kami di sini, kami tidak mampu melaksanakan proses pembinaan sendiri. Banyak keterbatasan yang ada pada kami, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran yang ada di kami untuk pelatihan tidak semua warga binaan dapat. Kita pastikan bahwa tidak semua warga binaan akan bisa dapat pelatihan keterampilan seperti ini karena terbatas. Sehingga dengan adanya kerjasama, adanya bantuan pelatihan dari luar, membuat hampir semua warga binaan mendapat hak yang sama untuk mendapatkan pelatihan keterampilan. Bagi saya, untuk pelatihan keterampilan peningkatan skill kemampuan adalah hal yang harus kita kedepankan. Kenapa? Karena ketika kita keluar dunia persaingan pekerjaan sekarang, dia tidak lagi melihat ijazah. Betul? Dia pilih ijazah tinggi, dia pilih ijazah seperti apa. Ketika dia tidak mampu berbuat, kalau kita. Walaupun turun ada ijazah terbatas, ketika kita punya kemampuan yang skill, kemampuan yang sangat bagus, kita menjadi orang-orang yang luar biasa di depan. Jadi ketika Moni dapat sertifikat, ketika Moni mau keluar, Moni mau melamar di mana, masuk pernah. Kami boleh juga mendapatkan sertifikat untuk masa depan kami.
Terima kasih untuk seluruh rangkaian kerjasama ini, kiranya boleh berlanjut dengan di tahun-tahun. Terima kasih dalam pelaksanaan program pemitraan masyarakat 2021 oleh Unima, saya tutup dengan resmi.